Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan apa itu materi dari imunitas non spesifik dengan anggota kelompok sebagai berikut. Seluler dari infeksi. Imunitas non spesifik merupakan pertahanan garis terdepan. Komponen dari sistem imun non spesifik manusia adalah serupa dengan komponen imunitas pada tanaman dan serangga. Fungsi utama sistem imun berperan sebagai sawar fisik dan kimiawi terhadap agen infeksi, memberikan respon dini terhadap mikroba, mengaktifkan sistem imun spesifik melalui antigen. Pembandingan sistem imun spesifik dan non spesifik. Sistem imun non spesifik bekerja lebih cepat dan tidak memerlukan pajanan terlebih dahulu. Sebaliknya, respon imun spesifik timbul dalam beberapa hari yang diperlukan untuk limfosit berkembang menjadi